first, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Go home with you late night. I do anything to feel alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang saya berkunjung di kandangnya Mas Agus, Menteri Sapi di Kecamatan Prambon. Langsung aja kita melihat ke kandangnya. Bye guys. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agus. Ini di sini saya mau memperkenalkan induan yang buat breeding. Saya kebetulan ini juga sapi saya yang sudah saya inseminasi buatan. Saya di sini tidak muluk-muluk teman-teman. Yang penting untuk buat breeding itu performanya ini saya kira ya lumayan lah. Ya enggak bagus benar. Cuma yang saya lihat ini dari ambingnya ini bagus. Dia itu untuk membesarkan pedet jadi bisa maksimal nantinya. Percuma kita kalau pakai induan yang bagus tapi untuk ambingnya itu kecil, jadi produksi susunya ambing itu ini cara bahasa Jawanya kasarane andemen, ada susu mas. Susu? Iya. Kalau punting itu yang normal 4 mas Haril. Iya, 4, 4 cukup 4 saja itu sudah bagus. Untuk breeding itu total itu berapa tahun mas? Untuk breeding itu sapi induan siap breeding itu kurang lebih ya minimal 1,5 tahun lah, sampai 2 tahun itu harus sudah bisa di breeding. Iya di IB. Kalau semisal sirkulasi birahinya kurang bagus, kita pakai hormon saja biar sapi tersebut agar cepat birahi. Gimana? Oh, contoh birahi kalau di sini kebetulan ini sudah hamil mas. Contoh-contoh birahi kita semisal ini saja ya mas. Ini vulvanya itu ngelambre gitu mas, keluar lendir kayak air. Nah itu keluar lendir kayak air. Lah habis itu kita tunggu waktu, selang waktu kurang lebih ya 18 jam, tapi nggak mesti kok mas berarti itu 18 jam lebih. Gini, kalau proses IB saya, kalau menurut saya pribadi kita usahakan di pagi hari aja atau di sore lah, enak mas. Gitu. Kasus-kasus buat induan apa mas? Gimana? Kalau kasusnya induan apa mas? Kayak? Oh, kasusnya induan itu biasanya kita kalau beli misalnya, kalau beli babon itu nggak tahu asal usulnya, kita akan takutkan terjadi prolap seperti itu. Kalau insya Allah ini saya pelihara kan dari kecil, jadi kan tahu mas. Ya makanya hati-hatilah kita untuk membeli. Kita kalau membeli ya kita lihatlah pulpanya ini bekas jahitan atau enggak gitu. Kita biasanya bekas prolap. Iya. Iya. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.